Halo para warga Rumah Natura, ketemu lagi. Tapi kali ini campingnya sudah ya. Sebenarnya ini nanti edisi campingnya edisi di Kanaga bareng Kang Dani dari Outer Airplane Trip. Ini pulang-pulang saya kejebak sama hujan. Tapi sekarang sih niatnya mau cari tempat untuk neduh dulu dan kayaknya ini nih. Di tepatnya di belakang saya. Nah, itu di sana di sebelah sini tuh ada saung. Kayak saung gitu. Dan cukup estetik juga. Kayaknya kita akan nuduh dulu di sana. Ya, sambil ngopi-ngopi dikit lah. Oke. Okay. Oke, jadi kali ini sudah sampai di saung yang tadi ya, yang tadi dari bawah. Soalnya nah itu motor saya ada di bawah. Ini cukup lumayan saungnya, dan sepertinya selain tempat beristirahat juga di sini merupakan tempat penyimpanan pupuk seperti yang di Barujax ya. Cukup luas, lumayan. Untuk bangunannya jadi kayak rumah. Ini lebih kayak rumah. Di pinggirnya itu ada kaca, dan di sini pintu. Dinding-dindingnya itu terbuat dari bambu. Dari bambu. Ini keren sekali. Nah, sebenarnya kalau ini di sana itu Panyawayan. Sana Panyawayan. Ini bukit-bukit di Jalan Jati 5. Oke, karena hujan semakin deras, jadi kita akan istirahat dulu di saung ini. Ini rencananya mau ngopi, tapi kelupaan. Persediaan air kurang. Airnya cuma ada segini doang. Hah, mana cukup kan? Jadi kita akan coba cara survival. Kita akan tunggu air hujan. Oke, mudah-mudahan aja bisa cepat. Oke, jadi sambil nunggu airnya penuh, kita akan lihat-lihat di sekeliling gubuk ini. Ini pemandangannya cukup keren sekali. Nah, ini teras ring bawang. Mulai musim panen ini. Untuk saungnya di bawah sini ada balong biasanya untuk menyemprot. Keren sih untuk pemandangan dari belakang saung langsung ke Panyawayan. Kita terus, keren banget ini. Coba kalau saya punya rumah di gunung seperti ini, betah kayaknya nih ya. Meskipun jauh kemana-mana dan akses jalan cukup sulit ya, sepertinya hidup sederhana seperti ini lebih menenangkan, apalagi tanpa cocote tonggo, tanpa moodnya kerjaan. Kayaknya ini cocok banget untuk menjadi investasi masa tua, punya kebun di sebuah kaki gunung
di lereng kaki gunung. Ini juga di lereng kaki gunung Ciremai. Enak banget buat bersantai nih, cocok makanya kita enaknya sih sambil nikmatin hujan, suasana hujan sambil nikmatin kopi. Tapi sayang, apakah airnya sudah penuh? Oh, ternyata airnya masih belum penuh, mungkin sebentar lagi. Sayang di depan Ciremainya agak tertutup kabut. Ini kalau Ciremainya terbuka, keren banget ini. Pas banget, jadi bangun tidur, buka pintu, itu bisa langsung lihat Ciremai. Itu impian saya banget kali ya. Kayaknya enak kalau punya rumah, bisa langsung menghadap ke Ciremai, pagi-pagi menghadap ke Ciremai. Kayaknya, gak kebayang gitu enak. Nah, ini penampakan dari depan itu seperti ini. Ini estetik banget nih, sama kayak yang di Barujak sih. Setiap saung di daerah sini mempunyai keunikan tersendiri. Keren banget pokoknya ini. Nyegerin mata banget buat kalian yang dari di perkotaan, yang rindu perkampungan, yang rindu suasana sejuk, suasana dingin, hawa dingin gitu ya. Coba boleh datang ke sini. Rasakan sendiri sensasi hawanya itu seperti apa. Kalian pasti bakal betah kalau ada di sini.